Balik hunting lagi guys, kali ini saya berada di Indomaret. Nah di sini sudah ada seri Neon Speeders yang terbaru, ini yang mix ketiga. Di sini ada Cadillac, Dodge Challenger, dan BMW M3 GTR. Cakep-cakep semua guys, namun gak ada yang saya incar untuk series ini, jadi saya skip. Lanjut ke tempat berikutnya, masih di Indomaret, apakah di sini sudah ada stok yang baru? Nah di sini juga udah ada seri Neon Speeders yang baru, di sini ada Ford GT40, lalu ketemu dengan Cadillac lagi. Dan di belakangnya yaitu McLaren F1 GTR, wah yang ini lumayan cakep ya guys, cuman lagi-lagi saya gak serok, kita cek yang lainnya nampaknya belum ada yang baru lagi. Oke guys, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Masih di Indomaret guys, selagi ada restokan Neon Speeders, gak ada salahnya buat ngecek yang reguleran, siapa tahu ada Hot Wheels reguler yang restok, tapi di sini belum ada restokan yang baru, coba kita cek di gantungan yang satunya. Nah di sini masih aja ketemu Ultra Hot Datsun 510, kita cek lagi, nah di sini udah masuk juga Neon Speeders yang baru, nampaknya udah merata di Indomaret daerah saya, di sini masih ketemu dengan BMW M3 GTR, dan Corvette C7, kalau menurut kalian seri Neon ini yang mana yang paling hot atau diincar, tulis di komentar. Nah ini ada Fiat 500, namun sayang belum mateng hehe. Oke guys, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Di bulan ini ada dua series Hot Wheels yang masuk di minimarket, dan ada series baru lagi yang jadi incaran para hunter. Kita cek di sini guys, nah di sini ternyata sudah ada Fast Furious Dominic Toretto. Wah ternyata sudah masuk di Alphamidi ini guys, namun sayang saya telat dapat infonya, kalau udah gini kita coba cek di minimarket yang lainnya guys. Kita ke Alphamidi berikutnya guys, nah di sini juga udah masuk Fast and Furious yang terbaru, lagi-lagi saya telat di sini, tinggal sisa satu item aja, wah baru beberapa jam saya dapat info ternyata langsung dihabiskan oleh hunter daerah saya hehe, wajar guys, series baru pasti bakalan pengen cepet-cepetan buat dapetinnya, begitulah siklus hunter zaman sekarang hehehe, ya sudahlah kita nikmatin saja, nah di sini ada moving parts Seagrave yang baru lagi, wah udah masuk juga ternyata guys, tapi gak saya serok, jadi saya skip untuk hunting di Alphamidi. Kita mampir ke Alfamart guys, sekalian ngecek apakah sudah ada penampakan seri Fast and Furious yang terbaru. Kids coba cek di gantungan ini, nah di sini masih ketemu dengan Seagrave Viretra. Ini lumayan jadi incaran para kolektor, namun saya gak koleksi jadi saya skip. Nah kita cek di sini ternyata ada Honda S2000 warna biru. Ternyata moving parts-nya udah mulai restock yang mix terbaru. Kita cek yang lainnya guys, nah lagi-lagi masih ketemu si Vespa merah. Waktu di event Hot Wheels jadi rebutan para hunter, sekarang udah mulai ditinggalkan hehe. Kita coba cek lagi kayaknya belum ada seri Fast and Furious yang baru. Oke guys, kita lanjut ke tempat berikutnya. Masih di Alfamart guys, di sini saya menemukan yang menarik. Nah ini ada Mercedes-Benz Sprinter warna hitam. Item ini lumayan diincar para hunter akhir-akhir ini, cuman ini bukan yang saya incar jadi saya skip, lalu masih ketemu saja dengan Seagrave Fire Truck. Oke guys cuman itu saja, jadi saya skip dan lanjut ke tempat berikutnya. Setelah beberapa hari berikutnya, saya coba hunting lagi, karena saya lihat ada update stok dari AlphaGift, maka dari itu saya nyoba cek di Alfamart ini, kalau gak ada di gantungan ini gak ada salahnya untuk tanya ke kasir. Setelah saya tanya ke kasir, nah kan langsung disuguhkan merah-merah yang satu ini, wah ini Mazdanya sampai ada 3 biji, berarti benar sudah masuk di Alfamart daerah saya, maka saya coba hunting ke tempat berikutnya, yang ini gak saya serok, saya cuma numpang bikin video aja hehe. Di Alfamart berikutnya, lagi-lagi saya nanya ke kasir, nah di sini juga udah ada, di sini sama seperti Alfamart sebelumnya, cuman 3 stok aja, ini ada Mazda RX-7 dan Chevy Fleetland. Oke guys, saya belum mau nyerok series ini, nunggu pas nemu masih utuh di gantungan hehe. Masih di Alfamart guys, lagi-lagi ada stok di AlphaGift tapi gak ada di gantungannya, kalau kayak gini gak usah malu-malu untuk tanya ke kasir. Setelah saya tanya ke kasir, wah saya langsung dikasih satu box series ini guys, wah beruntung banget, kalau kayak gini apakah masih utuh guys, mari kita cek.
Nah ini ada Silicon Hyperspot-nya. Ini lagi dicari-cari Hunter belakangan ini, karena muncul satu pix di dalam satu box, dan lagi-lagi ketemu dengan Mazda RX-7-nya. Wah bener-bener banjir guys untuk Mazda RX-7 di series ini, masih utuh 3 pix juga. Dan ini ketemu lagi dengan Chevy Fleetland, ini juga jadi wishlist para Hunter. Nah ini dia mobil muskelnya Dom, yaitu Dodge Charger, lalu ada Chevelle SS, masih utuh semua di box ini guys, gak ngangka padahal gak niat hunting series ini, tapi langsung dikasih unboxing satu box series ini. Oke guys, ini gak saya serok semuanya, saya cuman ambil si Mazda RX-7 dan Lincoln Hypersportnya saja hehe. Yang lainnya saya sisakan saja untuk Hunter berikutnya, berbagi buat Hunter lain. Oke guys, di tempat berikutnya yaitu di Alfamart lagi, kita cek di sini apakah sudah masuk juga. Nah ternyata di sini juga udah masuk, di depan ini langsung disambut dengan Dodge Charger, lalu kita cek yang di belakangnya. Nah kan lagi-lagi ketemu dengan Mazda RX-7, ternyata bener item ini bakalan banjir di gantungan. Wajar aja guys, karena ada 3 pixi 1 boxnya, jadi wajar aja item ini banjir, tapi kalau kalian suka serok aja guys, namun jangan sampai rakus serok item ini sampai gak tersisa, berbagi aja buat hunter lain. Oke guys, karena saya udah serok di tempat sebelumnya, jadi ini saya skip semua di tempat ini.